Kata-kata bos. Sapi 980 kilo, kerbau 450 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini keluarga besar PT Tembesu Jaya atau Pak Haji Sutriman akan melaksanakan ibadah kurban atau penyembelihan kurban yang insya Allah hari ini Bapak Haji mau motong 2 ekor, yang satu sapi, yang seekor lagi kerbau. Dan subhanallah, sapi yang akan dipotong sebagai ibadah kurban hari ini beratnya 1 ton kurang 20 kilo. Luar biasa, kita doakan mudah-mudahan ibadah yang dilakukan Pak Haji beserta keluarga diterima oleh Allah menjadi amalan takdungan di akhirat dan mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alis Mustika bin Bapak Sutriman, Ratu Albaniyah Arif binti Muhammad Asyuddin, Bapak Kami Ibu Katirah Nur Alim bin Tami ya Karim. Allah.
satu, alhamdulillah telah usai penyembelihan kurban seekor sapi yang bobotnya hampir 1 ton kurang dikit ya. Itu adalah kurban dari Bapak Haji Muhammad Sutriman bin Faijah Yasdina binti Munarto, istri dari Bapak Haji Sutriman, dan Bapak Faijah bin Karyo, Ibu Hajah Sugimah binti Merto Kalidin, Haji Muhammad Sutrisno bin Faijah, kemudian Ilham Hakiki bin Sutriman, Madatilah bin Kadipa, Bian Kadipa binti Sarjito. Nah, inilah tadi sapi yang besar telah usai disembelih. Mudah-mudahan Allahumma minka walaka, ini adalah dari Engkau ya Allah, dan kembali kepada Engkau sebagai rasa syukur ketakwaan beliau Bapak Haji Musliman dan keluarga berkorban berbagi daging dengan sahabat Hadetolan dan saudara-saudara semuanya, terutama keluarga besar TJ dan sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru saja usai kami selaku dari panitia kurban Masjid Al Jannah berbagi daging, yaitu baru saja usai penyembelihan kurban hewan kurban dari Bapak Setio Kristianto bin Sutriman, kemudian Sani Hardianti Asari binti Yoni Suhardi, kemudian Bapak Kalis Mustiko bin Sutriman, kemudian juga Ratu Albaniyah Arif bin Muhammad Arifuddin, kemudian Bapak Tami dan Ibu Katirah Nur Alim bin Tami. Itu tadi kerbau bule ya, bobotnya juga cukup besar. Alhamdulillah usai, mudah-mudahan korbannya diterima. Allahumma minka walakah, ini darimu ya Allah. Mereka berbagi daging kurban di hari yang ke-10 ini yang mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah sebagai ingin menjadi orang-orang yang mutakin, yang takut kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.